Salatullah wa salam ala man uhiyal Qur'an. Ada sekelompok orang melaksanakan sholat dengan sangat cepat. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, ulangi sholatmu, ulangi sholatmu, karena sholatmu tidak sah. Kenapa sholat tidak sah? Karena tidak ada tumakninah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Kenapa cepat betul Pak Imam bila itu? Valentino Rossi. Oh, banyak berani. Tiga boleh. Bagi yang baca Quran, Allah naikkan derajatnya. Tapi ada juga laknatnya. Apa maksud laknat untuk yang baca Quran? Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran tapi dilaknat Quran? Apa maksudnya Ustaz? Dua. Yang pertama, makharijul hurufnya tak betul. Kul huwallahu ahad. Itu bukan kul, pa, pa, dan kul. Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Tapi kalau pakai kul, kul huwallahu ahad. Makanlah Allah itu. Allah disuruhnya makan. Alhamdulillah saya tak pernah salah Pak Ustaz. Kenapa? Tak pernah baca Quran. Lebih salah lagi. Jadi dalam proses latihan silakan. Ada A, ada La, ada Wa, ada Za, ada Ja, ada Za, ada La, ada Wa. Itu tak ada dalam bahasa kita. Ada Za, ada Za, ada Sha, ada So. Siapa ceramah tadi? Ustaz Thoman. Salah tu. Ustaz Thoman. Ada makharijul hurufnya. Yang kedua, bacaannya betul tapi tak mengamalkan isi Al-Quran. As-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Ah, dia mencuri terus dia. Nah, itu dilaknat Allah. Dakwah Plus 62. Apa hukumnya anak perempuan dinikahkan oleh abang kandungnya? Tapi saat anak perempuan itu belum lahir, ayahnya sering mengucapkan talak kepada ibunya. Ini abang kandung. Ya. Sebelum adik perempuan ini lahir, ya. Ini abang kandung, ini adik perempuan. Sebelum lahir, ibu sama ayah ni asyik berkelahi. Kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau. Berarti mereka sudah cerai. Kalau dia sudah cerai, balik lagi. Apakah abang kandung ni bisa jadi wali? Ya. Karena mereka saudara seibu seayah. Tapi kalau sudah talak tiga, lalu tetap tidak berpisah, maka berarti anak ni hasil zina. Maka hasil zina tak ada hubungan nasab. Itulah makanya dibuatkan kursus pranikah. Tolong buatkan kursus pranikah supaya anak-anak muda ini tahu talak satu, talak dua, talak tiga. Dia manual lagi satu, bukan metik. Banyak orang kini tolak kok metik. Talak seratus. Talak yang diucapkan lebih dari tiga, jatuhnya tiga. Talak yang diucapkan satu majlis lebih dari tiga, jatuhnya tiga. Talak satu yang diucapkan berturut-turut, jatuhnya tiga. Kujatuhkan engkau talak satu. Kutalak engkau, kutalak engkau, kutalak engkau. Itu jatuh talak tiga. Kujatuhkan engkau sebanyak buih di pantai, pasir di lautan. Sebanyak bintang di langit. Itu jatuhnya talak tiga. Kalau sudah jatuh talak tiga, tidak boleh nikah hatta tankih azaujan ghairah, sampai perempuan itu nikah dengan laki-laki lain. Nanti hati, ini banyak orang tak betul. Makanya perlu di kursus pernikahan. Yang cuma di briefing Pak Kua satu jam. Ini mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Satu jam. Itu pun selama satu jam asyik lo ketawa. Kiki.
Saya tak pasti ini apakah talaknya talak satu, talak dua, talak tiga. Tapi kalau talak tiga, lalu kemudian dia balik lagi, ini anak ini hasil zina. Anak ini tak berdosa. Perbuatan bapak ibunya sudah berzina. Hati-hati, jangan sampai berzina gara-gara salah talak. Ada teman saya non-muslim, dia bertanya, bolehkah ikut tablik akbar di dalam masjid? Non-muslim masuk ke masjid, ikut tablik akbar, boleh. Dalilnya, karena Nabi membolehkan orang Kristen Najran dari Yaman masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nabi tak melarang. Buka tafsir Ibnu Katsir, Muqaddimah surat Ali Imran. Begitu ceritanya. Tapi menjelang pemilu 2018-2019 banyak orang non-muslim masuk ke masjid bukan mendengar tablik akbar, dia pula berceramah di masjid. Pakai sarung, pakai koko, pakai sorban, tapi tak bersunat. Apa tujuannya masuk ke dalam? Ingin mencari suara umat Islam. Padahal ngomong di mana-mana. Jangan bawa-bawa agama dalam politik. Tapi kalau sudah musim politik, selalu bawa-bawa simbol agama. Yang tak pernah pakai jilbab pun, jilbab, mendadak jilbab. Dadakan jilbab. Ini menunjukkan suara umat Islam manis. Suara umat Islam diperebutkan. Oleh sebab itu, ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kalau ada yang mau masuk ke masjid dengar tablik akbar, saudaraku yang tidak seakidah dengan kami, datang kalian ke masjid mau dengar tablik akbar, silakan, tak ada larangan. Tidak ada pernah di masjid-masjid kami pemeriksaan, dibuka mana, sudah sunat atau tidak? Tak ada. Silakan, tidak ada check out, check lock di pintu-pintu masjid kami, tak ada. Tapi kalau engkau masuk hanya ingin menipu umat Islam, ingat, kalau tidak ada perada, takkan tempua bersarang rendah. Kenapa tiba-tiba ngasih semen? Kenapa tiba-tiba ngasih sembako? Karena tempua sarangnya tinggi di atas batang kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia akan turun ke bawah. Paham? Kalau ada yang tak paham, minum. Karena orang kurang cairan, payah nangkap. Dakwah Plus 62. Saya mau Pak Ustadz jelaskan maksud arti surat Al-Waqarah 54 yang mengatakan bunuhlah dirimu. Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Bunuhlah dirimu. Ini syariat zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa kalau mau minta maaf mesti bunuh diri. Caranya gimana? Cari kawan yang sama-sama berdosa. Cari siapa yang berdosa? Kau berdosa? Iya. Mau tobat? Iya. Ayo kita sama-sama. Baik pegang pedang, sama-sama pegang pedang. Ah, sama-sama ya. Satu, dua, sama-sama. Dia mencincang saya mencincang dia. Itu bunuhlah dirimu. Pun mati, bersih dosanya. Syariat Nabi Muhammad tidak. Yang berdosa cukup mandi taubat, sholat sunat taubat, istighfar. Namin muslimin yuslimu zambai. Kalau ada orang silam salah berdosa, sumai tatohar, mandi. Sumai sholi rakataini, sholat sunat dua rakaat. Sumai astaghfirullah, minta ampun pada Allah. Kalau umat Nabi Musa enggak, cari orang yang berdosa, nah sama-sama. Ah, awak sama-sama tobat ya. Ya. Tapi jangan nanti awak ini ngelak. C, dua, tiga. Tuh, mati. Itu maknanya. Fatubu fa waqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum. Itu lebih baik bagi kamu di sisi Tuhanmu. Fataba alaikum. Allah menerima taubat. Apabila memberikan zakat kepada seorang, boleh menyampaikan dalam hati atau harus dibilang secara lisan? Aku bayarkan zakatku tahun ini tunai, sah. Apa hukum akad itu? Apakah wajib, sunat, sunan muakkad atau makruh atau mubah? Maka hukum melafazkan itu sunat, tidak wajib. Makanya zakat di Malaysia pakai kartu gesek. Pakai kartu gesek mana ada akad? Pakai kartu. Pernah kita ngomong ke kartu, aku bayar, lalu kartu dia, aku bayarkan zakat ini, aku terima, aku terima, aku terima. Orang Malaysia bayar zakat pakai kartu gesek, langsung potong. Kenapa orang berduyun-duyun di Malaysia bayar zakat?
Karena parlemen zakat berhasil mengeluarkan undang-undang, siapa yang bayar zakat maka pajaknya berkurang. Republik Indonesia juga berhasil. Berapa tahun yang lalu pegawai PT Wilmar dari Dumai menelpon, "Ustaz, saya sedang di kantor zakat, saya sedang di kantor pajak Pekanbaru. Tiba-tiba pegawai pajak mengeluarkan uang 2 juta, Bapak pajaknya dipotong 2 juta. Kenapa? Karena rajin bayar zakat dengan syarat bayar zakat ke lembaga resmi yang mengeluarkan ada tanda bukti. Bayarkan zakat Anda ke Basnas Kota Pekanbaru di komplek Masjid Ar-Rahman depan Surya Dumai sebelum tanggal berikut ini. Adapun bayar zakat yang ke tetangga, ke karyawan, maka itu tidak bisa mengurangi pajak. Dan bayar zakat dengan kartu gesek, dia tidak ada akad. Tapi kalau dia akadkan, bagus. Tapi jangan gara-gara saya bilang akad pada zakat tidak wajib, lalu akad nikah juga tak wajib. Kalau akad pada nikah, harus disebutkan, "Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai." Sah. Tapi akad dalam jual beli, akad jual beli sunat, bagus, dianjurkan. "Saya beli ini apa tunai, tapi sampai sekarang saya selama di Pekanbaru belum pernah pakai akad beli botol minuman. Saya beli ini 600 ml 5.000 tunai, aku terima." Sah belum? Tapi waktu saya beli duku di jalan Kerokan Hulu, saya ambil duku, saya bayar, apa kata si ibu? "Jual yo, boli." Ternyata mereka masih mengamalkan ada akad jual beli. Jadi Ustaz, kesimpulannya, kalau dia bayarkan pakai akad, sah. Tidak pakai akad, selama ada niat, sah. Dakwah Plus 62. Kenapa Islam itu masih suka diidentikan dengan miskin, jorok, dan sebagainya? Padahal banyak sekali orang Muslim itu yang Allah berkahi dengan harta yang cukup, dengan kemuliaan Islam yang sangat baik dalam pengamalannya. Itu satu. Yang kedua, Ustaz, saya pernah ketemu seorang imam masjid, beliau bilang begini, "Saya belum punya rumah, saya belum punya mobil, tapi saya sudah daftar haji waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, setelah itu Allah berkahi beliau dengan ada rumah, ada mobil." Nah, bagaimana kewajiban berhaji itu sehingga umat muslim mengutamakan untuk haji tersebut? Nah, terus yang ketiga, apakah ini hadis, saya tidak tahu Ustaz, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, apakah itu berarti membuat kita juga harus lebih sering memberi daripada meminta? Ya, itu saja Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bedakan antara Islam dengan orang Islam dengan ajaran Islam. Bedakan antara orang Islam dengan ajaran Islam. Contoh, at-tahuru syatrul iman, kesucian itu setengah iman, itu ajaran Islam. Setelah tabligh akbar, sampahnya numpuk di tanah lapang, itu orang Islam. Padahal ustadznya udah ngasih tahu, "Bapak ibu bawa sampah-sampah, tunjukkan Islamnya rahmatan lil alamin." Begitu pulang, tengok bertimbun itu sampah, itu orang Islam. Lalu kenapa Islam identik dengan kotor? Orang Islamnya atau ajaran Islamnya? WC, tengoklah WC masjid, WC kotor. Nah, maka kalau kita mau perbaiki, sinkronkan antara ajaran Islam dengan orang Islamnya. Orang Islamnya mesti ingat. Kenapa Islam itu identik dengan kemiskinan? Orang Islamnya berarti tidak mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah mewajibkan haji ke Baitullah, manistata'a ilaihi sabila,
bagi siapa yang mampu. Mampu di situ empat. Mampu administrasi transportasi, mampu konsumsi, mampu akomodasi tempat tinggal, mampu ilmu. Berilmu, sehat badan. Orang yang tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yang ibu dengar tadi itu motivator. Saya sudah store ONH. Maksudnya dia store ONH. Sekarang kan di Indonesia store dulu. Ya, yang namanya buka rekening ya enggak masalah. Pergi datang ke Kementerian Agama, buka rekening. Berapa boleh buka rekening sekarang? Sekian juta, ya buka aja, daftar. Mungkin dengan itu bersemangat dia cari rezeki. Dengan itu dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam Islam yang wajib itu yang mampu. Yang tidak mampu ya tidak wajib. Ya sedihlah Pak Ustaz. Sedihnya karena ilmu atau karena hawa nafsu? Kalau karena ilmu dia enggak sedih, karena pintu surga kan bukan cuman haji. 8 pintu surga. Ada masuk melalui sholat, ada masuk melalui puasa babur rayyan, ada masuk melalui sedekah. Haji bukan satu-satunya pintu surga. Jadi kesedihan kita itu karena ilmu atau sedih karena hawa nafsu. Itulah pentingnya berilmu. Sehingga kalau dia berilmu, sedihnya ya karena ilmu, bukan karena hawa nafsu. Al-yadul ulia khairum minal yadis sufla, hadis. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata-kata hikmah, bukan ucapan ulama. Sehingga kalau ada orang mengatakan, menyampaikan dalam kultumnya, dalam tausiahnya, ya baik. Al-yadul ulia khairum minal yadis sufla. Wabda' miman ta'ul. Mulailah dengan wabda' biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang kamu tanggung. Istri, anak, ayah, ibu. Karena banyak orang dermawan untuk orang lain. Di rumahnya bakhil, pelit. Maka kata Nabi, wabda' biman ta'ul. Awali mulai dari orang terdekat dulu. Suami saya Pak Ustadz dikenal sebagai orang dermawan. Semua tetangga orang kampung senang dengan dia. Tapi di rumah pelitnya minta ampun. Maka kata Nabi, wabda' biman ta'ul. Mulai dari orang yang kamu tanggung. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa khairus shadaqati an zahri ghina. Sebaik-baik sedekah adalah yang sudah kamu cukupkan keperluan. Jangan bersedekah banyak sementara makan anak istri belum. Karena makan anak istri itu juga adalah sedekah. Wa man yasta'fif ya'ifahullah. Siapa yang menjaga dirinya dari yang haram, maka Allah akan menjaganya. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, maka Allah cukupkan dia. Siapa yang merasa cukup, Allah cukupkan dia. Diberikan Allah kecukupan. Itu tentang hadis yang ibu baca. Al-yadul ulia khairum minal yadis sufla. Wabda' biman ta'ul. Khairus sadaqah an zahri ghinan. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهِ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهِ. Lima potongan hadis yang ibu tanya tadi. Dakwah Plus 62. Gimana pendapat Ustaz mengenai remaja yang berteman akrab dengan lawan jenis? Tidak ada pertemanan lawan jenis. Tidak ada pertemanan dengan lawan jenis. Witing Trisno Jalaran Sukokulino. Cinta akan tumbuh karena sering ingin bersama.
mungkin kau tak apa-apa, tapi dia sudah mabuk kepayang. Oleh sebab itu, maka hai kalian yang perempuan-perempuan, kalau ada laki-laki yang selalu mau WA, 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 SMS, tanya dia baik-baik, kau mau nikah sama aku? Enggak, cuma nanya-nanya aja, tak ada. Kalau mau nikah, datang ke rumah, ayahku sudah siap nunggu. Perempuan ingin ikatan yang serius, tanya dia baik-baik, mau dibawa kemana hubungan ini? Kalau tidak, kalian rugi. Perempuan rugi. Terjadi apa yang terjadi, hamil. Yang hamil laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang meregang nyawa melahirkan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang menyusukan 2 tahun laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang lisut kendor laki-laki apa perempuan? Dua-duanya. Apa hukumnya usaha dari sarang burung walet? Apakah air liur walet itu halal? Terbuka tempat air minum, datang kucing menjilat, maka air minum ini boleh diminum. Itulah dalil bahwa air liur, bekas air liur tidak najis. Dalil kedua, ketika Nabi sedang khutbah di Padang Arafah, datang onta menjilat baju Nabi. Mulut onta ada air liur, Nabi tidak menghentikan, dan Nabi pakai sholat jubah yang kena air liur onta. Itu dalil air liur binatang tidak najis. Maka air liur walet tidak najis. Tapi ada ustadz yang mengatakan air liur walet najis, karena sampai sekarang walet tidak punya WC umum. Maka air liurnya tidak najis, tapi karena bercampur dengan tai menjadi mutanajis. Ustadz, walet kami sudah dilatih, pelatihan walet WC terkendali. Maka coba rekamkan nanti sarang burung walet itu, tengok bagaimana walet itu buang najis. Kalau menyatu dengan air liur, najis. Kalau terpisah, boleh. Ustadz, di keluarga saya ada orang masih merayakan Imlek karena mereka beragama Buddha. Apakah boleh kita mendatangi rumah mereka saat Imlek? Kalau sekedar datang bersilaturahim, tak apa-apa. Dalilnya, datang Asma menjumpai Nabi. Ummi qadimat suwaya raghibatun. Mak saya non muslim, tak seagama. Dia datang mau menyambung silaturahim. Boleh, kata Nabi Suliha. Tapi kalau ritualnya, ritual agamanya, tak boleh. Wala ana abidu ma'abattum, wala antum abidu ma'abud lakum dinukum. Lewatkan hari ritual beberapa hari, bilang aku belum bisa datang karena kesibukan. Habis itu datang, makan, minum, bawa makanan nasi bungkus. Karena khawatir kita nasi dia ada gulai anjing, sup babi, goreng cingku, bakwan ciga. Dakwah Plus 62. Orang tua saya itu dua-duanya udah meninggal kan Ustaz. Dulu semasa hidupnya ibu saya itu pernah bilang kayak gini Ustaz. Dia belum, gak pernah gitu bayar hutang puasa selama haid gitu, mulai dari gadis udah haid sampai udah tua gini lah waktu sebelum meninggal gitu Ustaz. Setelah dihitung-hitung gitu kurang lebih banyak gitu Ustaz. Terus dia bilang gini, aku puasa sunat aja gitu katanya kan, nanti kalau seandainya nggak cukup nanti bayarin ya katanya gitu. Apakah ini bisa menjadi hutang yang harus saya bayar gitu Ustaz? Terus yang kedua ada kasus gini Ustaz. Teman saya itu kan bekerja di luar kota gitu, terus anaknya tuh dititipin ke orang tuanya gitu. Apakah dia jarang pulang gitu, apakah ini termasuk zolim terhadap orang tuanya gitu, sementara orang tuanya udah sepuh gitu Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasa. Kalau tahu hitungannya berapa, dibagi kepada semua ahli waris. Kalau tak tahu hitungannya berapa,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibu agak-agak aja berapa yang tinggal. Setiap ibu puasa Senin Kamis atau puasa Asyura atau puasa 6, niatnya mengqadakan puasa almarhumah. Misalnya puasa 6. Tapi hutang ibu, ibu bayar dulu. Setelah hutang ibu bayar, baru ibu qadakan almarhumah. Saya puasa hari Senin besok pagi menggantikan puasa almarhumah, mengqadakan puasa almarhumah. Ibu dapat bayarkan qadanya dan ibu dapat pahala puasa sunat hari Senin. Begitulah cara. Berapa lama? Ya sebanyak yang kita hitung-hitungkan. Seberapa banyak yang bisa kita hitung. Lebih daripada itu sudah di luar kemampuan kita. Allah tidak membebani kita lebih dari yang kita mampu. Ini tentang membayarkan hutang puasa. Tentang orang yang menitipkan anak ke orang tua. Tidak ada orang tua menolak cucu. Enggak ada itu. Kau bawalah anak kau, aku tak mau ngurusan. Enggak mau. Dia akan tetap terima itu. Tapi kapanlah lagi orang tua ini mau bahagia? Kapanlah dia bisa tenang baca Quran? Kapan dia bisa nyaman ikut pengajian? Mengurus pempesnya lagi, memandikannya lagi. Apalagi anak-anak zaman sekarang kurang ajar, memukul kepala nenek pakai mainannya, menyiramkan air. Saya mendengar psikolog ngomong, nenek tidak diberikan perangkat untuk ngurus anak. Nenek tidak diberikan alat untuk ngurus anak. Karena yang ngurus anak itu ibu. Ibu umur 20, 30, 40, dia punya perangkat dalam badannya itu untuk ngurus anak. Sedangkan nenek 60, 70, dia tidak punya perangkat untuk ngurus anak. Karena bahannya sudah habis. Jadi janganlah lagi bebankan orang tua itu untuk mengurus. Ustadz sendiri waktu almarhumah mak masih hidup, pernah Ustadz suruh dia ngurus? Enggak, tak pernah saya urus. Tak pernah saya suruh. Tak pernah saya suruh dia menjaga anak saya, memandikan apa enggak. Karena saya menengok, susah itu, sulit itu. Jadi jangan kita berpikir, senang dia dengan cucunya itu, menjaga kebahagiaan dia lah jaga cucu itu. Berhentilah itu. Tidak baik bagi anak kita, tidak baik juga bagi dia dan tidak baik bagi kita. Berapalah kalian laki kerja, bini kerja, disimpan gaji. Tak ada berkahnya. Laki kerja, bini kerja, pakailah gaji kalian untuk mencari ART, asisten rumah tangga, gaji dia untuk menjaga anak itu. Wallahu a'lam bishawab. Dakwah Plus 62. Bagaimana caranya Ustadz menghidupkan remaja masjid musola sepekan baru? Sekarang sudah ada namanya IRMA, Ikatan Remaja Masjid An-Nur. Ada namanya FODAMARA, Remaja Masjid Raya Pasar Bawah. Ada nama, kalau Bapak Ibu tengok video di YouTube FODAMARA. FODAMARA, itu anak remaja masjid. Remaja masjid, remaja masjid kita sudah ada, pakai baju. Ustadz tahu dari mana? Saya tebak-tebak aja. Mohon doa Ustaz agar kami remaja masjid Baitur Rahman tetap optimis, konsisten, kompak untuk menyambung estafet umat berkarya dalam agama dan bangsa. Nah, ini pasti anak muda. Dari tulisannya udah tahu, Pak. Enggak. Anak muda ini harus ditanya dia, kalian kenapa tak ke masjid? Kenapa kalian tak ke masjid? Kami tak ke masjid karena pengajiannya Ustaz Somad, Ustaz Jadul. Kami mau Ustaz yang muda lah, Ustaz Hanan At-Taqi,
Ustaz Muzammil Hasbullah, Ustaz Doni. Ustaz Doni tak pakai peci. Ustaz Doni kemana-mana ceramah, tak pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai ini, pakai motor. Gaul. Karena anak muda audiensnya. Kalau saya orang-orang tua, mak-mak, janda-janda. Jadi kita sudah ada segmen pasar masing-masing. Ada anak-anak muda itu, kenapa kalian tak mau ke masjid? Kami tak mau ke masjid, kenapa? Ustadznya cerita mati aja. Neraka, neraka. Coba cerita bagaimana masa depan. Bangkit semangat. Kita bersedekah mohon kesembuhan anak kita, boleh apa tidak? Ya Allah, aku bersedekah ini 5 juta supaya anakku sembuh. Kalau tak sehat, aku ambil balik. Boleh apa tidak berdoa dengan menyebut sedekah? Boleh. Mana dalilnya? 3 orang masuk ke dalam gua, hujan gerimis, masuk ke dalam gua, tiba-tiba batu bergelinding mulat menutup pintu gua, tutup gelap. Mau miss call, HP belum ada. Berdoa salah satunya, ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku ini sudah mau dapat gaji. Tiba-tiba dia pergi tak tahu entah kemana. Ku ambil duit gajinya, ku belikan kambing. Kambingnya beranak pinak, bercucu cicit, ramai. Sampai suatu hari pembantu itu datang, aku panggil. Hei pembantu, sini. Ingat gajimu belum kau ambil. Iya, gajimu sudah ku belikan kambing. Inilah kambing yang banyak. Ambil semua kambingmu ini. Akhirnya pembantuku itu mengambil semua kambing itu sampai tak tersisa satu pun. Ya Allah, berkat sedekahku ini bukakanlah pintu gua, terbuka pintu gua. Itulah dalil boleh berdoa kepada Allah dengan menyebut bertawasul dengan sedekah. Ya Allah, berkat sedekahku kemarin mudahkanlah urusan anakku ini supaya cepat menikah. Ya Allah, berapa sedekahnya? 2000 perak. Lama lah. Dakwah plus 62. Apa boleh di masjid memutar lagu syair Islam waktu menunggu acara? Boleh. Boleh. Lagu-lagu nasid boleh, tapi kalau lagu cinta jangan. Ya asmar latin sani, ya asmar latin sani, itulah diputar di masjid. Dia tak tahu itu lagu cinta. Ya asmar, oh my black sweet, Latin sani, don't forget me. Itu lagu cinta. Habina ba'dina fil hawa sawa. Habina ba'dina fil hawa sawa. Aku mencintaimu, kau mencintai aku, kita sama-sama jatuh cinta. Orang kita ini asalkan Arab, aku selawat kau ya. Enggak tahu lagu cinta. Elok lagu yang awak paham. Combo tombo ati ono 5 perkarane. Nah, itu elok lagi daripada lagu Arab tapi lagu cinta. Yang sudah ngaji, nanti kalau nikah jangan lagi pakai keyboard tunggal, pakai celana pendek. Jangan lagi pakai lagu maksiat. Kalau pakai nasyid bagus. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Bagus. Tapi ibu-ibu jangan lagu Bila Israel. Berikut ini sumbangan lagu dari ibu jamaah Masjid Taklim. Bila Israel, menangislah kedua mempelai. Hari bahagia Bila Israel. La ilaha illallah. Ibu hati awak dengan mempelai. Sop perempuan dengan laki-laki dalam solat berjamaah di masjid bagaimana Pak Ustaz? Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kalau mau buat di samping, di mana? Laki-laki perempuan di samping kiri, tapi bukan di tengahnya. Dibuat laki-laki sini, nanti perempuan baru di samping. Perempuan samping. Di sana. Di Masjid Istiqlal begitu dibuat. Di beberapa masjid begitu dibuat. Dua caranya. Laki-laki semua depan, perempuan di belakang. Atau di belakang laki-laki pas imam nih, tetap laki-laki, nanti pas di samping baru dibuat pakai tirai, satir, hijab, baru perempuan di samping. Jangan pas di belakang si imam tuh perempuan. Kenapa? Karena kalau imamnya batal, tak akan maju dia ke depan. Bagaimana cara terbaik menyantuni anak yatim? Bulanan, periodik, atau bagaimana? Tiap bulan langsung transfer. Jangan dipajang di depan orang banyak. Saya bertanya kepada mantan yatim. Bapak dulu yatim waktu kecil, ya. Apa yang paling menyakitkan? Paling menyakitkan dipajang depan orang banyak. Sakitnya Pak Ustaz. Kirim.
Balik dari sini, pergi ke rumah-rumah anak yatim. Tanya, Bu, gimana? Tapi duit dari bapak yang mengantar duitnya ibu. Jangan bapak ngantar duit. Nanti berkelahi, ibunya sama anak yatim cantik pula. Lah berkelahi. Nah, kok gara-gara Ustaz Somad kok? Nah, balik dari sini, pergi ke Panti Asuhan Muhammadiyah. Panti Asuhan Takdir Ilahi. Panti Asuhan, datang sana. Pak Panti, ya, berapa anak sekolah yang belum bayar uang sekolah? Bapak mau bayar semua? Enggak, dua uang aja. Kebetulan itu yang bapak mampu kan? Berapa uang sekolahnya sebulan? 50 ribu. Satu tahun? 600 ribu. Ini 600 untuk setahun. Gitu. Jangan santunan. Santunan anak yatim. Buka amplop 20 ribu. Santunan streaming pula tuh. Stream 20 ribu. Laknat Allah. Dakwah plus 62. Ada orang yang memberikan bantuan untuk masjid musola AC, sajadah. Tapi kita tahu bahwa bantuan itu dari uang yang tidak halal. Bagaimana sikap kita? Ambil saja. Ibu ketua masjid, bapak ketua masjid, datang orang mau ngasih AC, ambil aja. Ambil saja. Karena itu duit umum, maslahat ammah. Adapun dia berpahala atau tidak, tak ada pahalanya. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu berinfaklah, wa anfiqu berzakatlah, wa anfiqu bersedekahlah. Min thayyibat, yang baik-baik, yang tak baik tidak. Hebat tukang pos kita sekarang. Yang baik-baik saja. Seorang anak minta maaf pada orang tuanya, tapi orang tua tak mau memaafkan. Gimana itu Pak Ustaz? Ibu minta maaf sama orang, ibu tidak perlu dia maafkan atau tidak. Kita datang ke rumah dia, saya mohon maaf lahir dan batin. Masalah dia maafkan atau tidak itu urusan dia kepada Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti datang Idul Fitri, tetangga tolong kau maafkan aku, masalah kau maafkan itu tidak, bukan urusan aku. Bukan gitu maksudnya. Kita tetap datang minal aidin wal faizin, mohon maaf dari lahir batin, taqabbalallahu minna minkum. Masalah dia tak mau maafkan, kita ucapkan assalamualaikum, dia tak menyaut, anjing herdernya keluar. Yang penting kita sudah memperbaiki diri, mau minta maaf. Apa hukum tahlil 7 hari, 40 hari, 100 hari? Dalam Quran tak ada tahlil 40 hari, dalam Quran tak ada. Dalam hadis tak ada. Nabi membuat tak ada. Sahabat Nabi tak ada. Quran tak ada. Nabi tak ada. Sahabat Nabi tak ada. Tabi'in ada. Namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang meninggal dunia itu diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari. Dianjurkan keluarganya bersedekah makanan dan berkirim doa. Kalau ada orang membuat, berarti ikut fatwa tabi'in. Dan tabi'in itu adalah salaf. Tapi orang-orang miskin, susah, jangan sampai mengutang bubur kacang hijau. Karena mewajibkan. Mewajibkan yang tak wajib, salah. Bagi yang tak membuat 7, 40, tak apa-apa, jangan rasa berdosa. Bagi yang membuat, terhitung sedekah. Ikut fatwa Imam Atha dari kalangan tabi'in. Apa hukumnya ketika sholat terpaksa menelan air ludah? Tak apa-apa, jangan banyak-banyak. Ini kumpul-kumpul banyak. Menelan air ludah tak apa-apa. Makanya sebelum sholat gosok gigi. Laula ana syuqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartum bisiwa, kusuruh mereka bisiwa inda kulli shalah, setiap mau salat, karena takut tertelan air liur menyangkut daging 3 potong. Itu maka suruh gosok gigi dulu bersih. Air liur saja tak ada makanan. Dakwah plus 62. Bagaimana kalau lagi masbuk, tiba-tiba datang dari belakang memukul pundak ingin berjamaah karena orang itu tak tahu saya masbuk. Iko imam, iko datang jamaah masbuk. Habis itu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun pergi. Tinggallah makmum yang masbuk dari suang. Ah, datang pula uang dari belakang.
ditepuknya bahu. Apakah saya lanjutkan sholat saya atau saya katakan jangan? Maka kuatkan takbirmu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Maka sholat berjamaahnya sah menurut mazhab Syafi'i saja. Maliki tak ada. 2 tahun saya di Maroko, tak pernah saya tengok ada orang mazhab Maliki tepuk-tepuk bahu ni, tak ada. Karena dalam mazhab Maliki mesti sepaket antara imam dengan makmum dari belakang. Iya kalau dia sholat wajib, kalau sholat tahiyat al-masjid, kalau sholat ba'diyah. Dalam mazhab Syafi'i tak masalah. Andai dia sholat tahiyat al-masjid ikut orang sholat zuhur dari belakang, sah. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren nih sekarang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Awak sebut pun dalil, lukanya belum tentu paham. Dalil pertama, Nabi sholat bersama sahabat. Selesai sholat Nabi balik, tinggal Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal datang orang kampung. Mu'az, kami ingin sholat sama engkau. Mu'az bin Jabal maju jadi imam, orang kampungnya jadi makmum. Saat itu sholat Mu'az bin Jabal sunat, karena dia sudah sholat sebelumnya, makmumnya wajib. Itulah dalil boleh imam sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Dalil kedua, Nabi sholat khauf waktu perang. Nabi sholat 2 rakaat, makmum di belakang. Habis itu salam. Nabi jadi imam yang kedua, makmum baris kedua datang. Karena sholat khauf 2 baris. Ini sholat Nabi yang kedua ini sunat, makmumnya wajib. Itulah dalil kenapa sholat imam yang tahiyatul masjid atau ba'diyah, datang orang menepuk dari belakang, sah menurut mazhab Syafi'i saja. Terus bagaimana jika kita melakukan sholat sunat, tiba-tiba datang orang dari belakang memukul? Udah terjawab dah. Bagaimana kalau kita beritahu, apakah kita batal? Batal lah. Tepuk bahu, ambo sunat go. Itu makanya tidak sah sholat yang pakai bahasa Indonesia. Keluar 1 kata batal. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Batal. Sholat tak boleh pakai bahasa Indonesia. Ustaz, boleh enggak perempuan haid berada dalam masjid mendengarkan taklim? Ada ayatnya tak Ustaz yang melarang perempuan masuk masjid? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Quran, tidak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tidak boleh iktikaf, tidak boleh masuk masjid. Itu pendapat yang saya pegang. Ada ustaz lain, ustazah lain mengatakan enggak apa-apa. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai pendapat. Itulah makanya masjid-masjid Melayu kuno lama pasti ada teras emperan. Tengok Masjid Syahabuddin, tengok Masjid Raya Pasar Bawah Senapelan zaman dulu yang bangunan asli ada dibuat. Itu emperan teras itu untuk apa? Untuk perempuan, maaf, yang uzur berhalangan, dia tetap datang mendengarkan pengajian tapi tidak masuk ke dalam masjid. Mana dalilnya? Aisyah tinggal di rumah di samping Nabi i'tikaf, datang Nabi ke tepi menjumpai Aisyah. Nawilinil khumrah, Aisyah tolong ulurkan kain, minta kain Aisyah. Aisyah takut masuk ke dalam karena dia sedang haid. Nabi tidak mau keluar, takut i'tikafnya batal. Nabi menyuruh Aisyah mengulurkan tangannya. Aisyah takut, Aisyah tak mau mengulurkan tangannya. Apa kata Nabi? Tanganmu tidak haid, tangan masuk tak apa-apa, asal jangan badanmu masuk ke dalam. Itu yang dipakai dalil perempuan tidak masuk masjid. Dakwah Plus 62. Bagaimana cara kita menjaga pandangan terhadap akhwat ketika berada dalam 1 kelas? Saya ngajar di kelas, bercampur-campur laki-laki perempuan, saya suruh pisah. Laki-laki maju ke depan, perempuan belakang. Dengan majunya laki-laki ke depan, maka si laki-laki tak bisa menengok perempuan. Kalau di samping dia tengok. Belakang. Ke belakang pasti dia gini, lagi teman. Hei, sini. Bapak guru di sekolah, jangan kasih campur laki-laki perempuan. Kalau bercampur juga, laki-laki depan, perempuan belakang. Yang perempuan
tak bisa nengok laki-laki, kalaupun nengok tengkuknya aja. Yang laki-laki tak bisa nengok perempuan, yang bisa nengok perempuan tuh ustadznya. Gitu caranya supaya anak-anak kita ini selamat. Kalau ada perempuan pakai cadar, dia bukan mau menjaga mata dia. Perempuan yang bercadar bukan mau menjaga wajah dia biar supaya jangan kena matahari. Dia mau menjaga supaya laki-laki ini khusyuk, supaya fokus, supaya matanya terjaga. Kita yang punya anak perempuan, jangan sampai jadi dayus. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa itu ya Rasulullah? Yang tak ada rasa cemburu, dibiarkannya anak gadis membuka aurat. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Jangan-jangan anak perempuannya tak pakai jilbab. Anak saya satu laki-laki. Jangan-jangan adiknya tak pakai jilbab. Adik saya laki-laki juga. Bolehkah kita membayar zakat di kampung kita yang kondisinya sangat sulit, cari makan di Riau, bekerja di Riau, mengais rezeki di Riau, tapi duit dibawa entah kemana-mana? Kalaupun mau dibawa juga ke kampung halaman, jangan bawa semua. Prosentase, bagi 50-50. Ini masih banyak fakir miskin kita di daerah Kulim, daerah Rumbai, daerah Panam, daerah Rimbo Panjang, daerah, coba lah datang. Maka selalu saya katakan, jangan potong kambing di komplek perumahan elit orang-orang kaya. Udah banyak orang kaya tak mau lagi makan kambing. Jangan kan makan kambing, menengok kambing naik dari tinggi. Antarkan kambing itu ke tepi-tepi pinggiran-pinggiran orang yang tak makan kambing. Program-program perusakan akidah agama banyak di sana. Oleh sebab itu begitu juga nih. Masya Allah, anak ustaz ganteng luar biasa. Pakai peci dia sekarang. Kalau membayar zakat ke basnas provinsi atau tempat itu dibagikan desa-desa, dibagikan ke desa, ya. Basnas provinsi samping kantor, basnas kota Pekanbaru komplek Masjid Ar-Rahman. Datang bapak-bapak pengusaha waktu saya di Kampar. Apa kata dia? Ustaz, saya tak mau nyerahkan ke basnas. Nanti tetangga keluarga saya tak dapat. Kebetulan ketua basnas ada di situ. Langsung saya konfrontir. Pak, ya, bapak ngasih sama keluarga berapa? 500 ribu. Serahkan ke basnas. Tanya, Pak basnas berapa ngasih? 1.5 juta. Serahkan ke basnas, basnas akan nyerahkan. Malah lebih besar daripada yang bapak berikan. Dakwah Plus 62. Saya merasa memiliki kesalahan pada saudara saya. Sudah sangat lama. Sampai saat ini tak bisa jumpa. Karena tak tahu alamatnya di mana. Carilah di Google. Ketik di Google. www.google.com. Habis itu tulis. Sedulurku. Ndi sampean. Bagaimana cara saya minta maaf Pak Ustaz? Kalau tidak bisa dijumpai, selesai sholat doakan dia. Ya Allah, saudaraku ini dimanapun berada, panjangkan umurnya kalau dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal dunia, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Begitu cara minta maaf mendoakan kepada saudara yang sudah meninggal dunia. Ustaz Somad iyalah, Ustaz Somad bisa doa pakai bahasa Arab. Saya enggak bisa pakai bahasa Arab. Doa enggak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saudaraku ini. Saya enggak bisa pakai bahasa Indonesia, Pak Ustaz. Pakai bahasa Jawa. Iki bojone orang teko wis perang-perang dino piye iki wis ngadul wis ngalor ngidul ngetan. Bos, saya bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Saya orang Minang. Doa pakai bahasa mana? Iko banyak banan yang kami di patamu alam balaki nang kadua alam babini. Nang ka ampe bacarai pulau. Doa itu yang penting empat saja pakai bahasa Arab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, shalawat. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Salat enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Salat enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Enggak boleh. Sekarang ada aliran baru dikirimkan ke HP saya, salat pakai bahasa Indonesia batal. Saya mendapatkan harta warisan dari datuk saya belah mamak saya. Mamak saya sudah meninggal, ayah saya masih hidup. Namun dia berkata harta dari datuk saya tersebut diberikan untuk saya. Dia anak perempuan. Dia anak dari atuknya laki-laki. Emak dia perempuan, ya kan? Sekarang dia tak dapat harta warisan dari atuknya.
karena dia anak dari perempuan. Anak dari perempuan tak dapat, bro. Ini kok bisa dapat? Berarti dua, kalau tidak hibah, wasiat. Yang bisa cucu anak dari perempuan ini bisa, kalau tak hibah, wasiat. Oke, kalau tak jelaskan tak hibah, tak wasiat, kuanggap saja hibah atau wasiat. Datuk saya ini memiliki menikah dua kali. Oke. Datuk jadi nikah dua kali. Ini bininya pertama, ini bini kedua. Nah, atuk anak perempuan cucu. Ini yang nulis surat ini cucu. Atuknya tadi punya dua bini. Bini pertama, bini dua. First wife and second wife. Okay, you understand what I say? Okay. Kita lanjutkan. Yang dua kali menikah setelah istri pertama meninggal dan tidak dimadu lagi. Istri pertama memiliki lima anak. Buatkan gulungkan kertas kembali. Anak pertama memiliki lima anak. Anak kedua meninggal pada umur 2 tahun. Anak ketiga mamak saya memiliki satu anak, yaitu anak keempat masih hidup, sempat menikah namun tak memiliki anak. Dan anak kelima meninggal pada umur 19 tahun dan tak sempat menikah. Anak istri kedua memiliki 5 anak. Anak pertama masih hidup memiliki 2 anak. Anak kedua belum menikah sampai sekarang. Anak ketiga telah meninggal. Anak keempat. Datuk saya memiliki harta dan telah dibagikan melalui rapat keluarga menggunakan hukum matrilineal, di mana perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan itu yang dilakukan setelah datuk saya meninggal. Untuk harta istri kedua sudah dapat. Datuk saya meninggalkan sebuah rumah di sebelah tanah. Namun untuk istri pertama, datuk saya memiliki banyak rumah waktu masa mereka menikah. Maka dibagilah sesuai rapat. Istri kedua dapat satu rumah juga. Dan rumah seharusnya menjadi hak mama saya. Namun dengan syarat sampai anak-anaknya telah selesai sekolah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa anaknya sudah pada menikah namun rumah tersebut masih dimanfaatkan oleh istri kedua dari datuk saya. Mama saya diam dan saya pun begitu, Ustaz, sampai setelah meninggal. Saya pikir biarlah ini menjadi pendapatan nenek saya. Namun setelah dibiarkan anak pertama ketiga, namun coba untuk mengambil alih. Oh, panjang ceritanya. Salahkah saya berbuat? Pertanyaan saya, setelah saya melakukan ini, anak ketiga dari istri kedua tersebut sakit disebabkan satu hal. Oh, ini bercampur-campur nih, tak bisa saya jawab. Jadi saya sarankan duduklah kalian kumpul, bagi menurut hukum Islam, anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Kemudian status yang kau dapat itu mesti dijelaskan apa itu wasiat atau hibah, karena dari anak perempuan. Lalu kemudian dibagi, itu jelas tuh harta warisnya. Istri dapat sekian, anak sekian. Istri dapat 1/8 karena ada anak. Harta datuk tadi dibagikan kepada istrinya 1/8. Jadi kalau harta datuk itu 1 miliar, maka dikeluarkan wasiat untuk engkau tadi, saya anggap wasiat 1/8 untuk istri bagi 2, sisanya anak laki-laki dia akan 2 kali bagian. Dakwah plus 62. Kalau ibu-ibu yang hamil menyusui sudah membayar fidyah, apakah dia wajib puasa juga? Ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan qadha saja, ganti saja. Tapi mazhab Syafi'i beda. Kalau tak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau tak puasa karena anaknya, anaknya lemah, anaknya sakit, anaknya mau menyusu, tak puasa karena anaknya, maka qadha plus fidyah. Saya ulang balik. Ulama-ulama Saudi Arabia dari kalangan mazhab Hambali, qadha saja. Tapi kalau mazhab Syafi'i beda, tak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau ada unsur anaknya, plus qadha plus fidyah. Kalau suami suka main judi gimana, Pak Ustaz? Sedangkan dia sholat pun tidak. Kenapa mau sama dia dulu? Oh, udah jodoh, Pak Ustaz. Gimana lagi, Pak Ustaz? Ibu punya 6 orang wali. Ibu, wali ibu ada 6. Siapa wali ibu? Pertama ayah, kedua atuk, ketiga abang, keempat adik, kelima pak cik, paman, abang, ayah, adik, ayah. Akan dipanggil suami, pemabuk, peminum, pecandu, pezina. Sini, itu anak kemanakan kami, bukan kau jumpa di tong sampah. Kenapa kau buat begini? Berhenti, kalau tak berhenti, awas. Kalau ada paman wali itu yang polisi, bagus sekali.
letakkan pistol tu di atas meja. Walaupun tidak ada pelor, tomeh je nya menengok. Apa hukum membeli hewan untuk kurban dari peternak non-muslim? Kita kalau mau beli, ada warung muslim, ada warung non-muslim. Bukan kita benci non-muslim. Kita beli ke muslim karena membantu ekonomi dia, supaya dia nanti bisa menyekolahkan anaknya. Betul? Tapi kalau benda itu tidak ada, ya kita beli ke warung muslim. Pak non-muslim, ya aku mau beli, Pak. Mau beli apa? Babi 2 kilo. Tak boleh. Tapi kalau dia beternak sapi, iya boleh. Dia jual paku, iya boleh. Aku mau beli paku, Pak. Ini paku kau belum Islam, kusunat dulu paku. Jangan. Oleh sebab itu maka tidak ada halangan bermuamalah, berinteraksi sosial dengan non-muslim. Tak ada larangan. Selama yang dibeli, yang dijual itu benda yang halal. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi meninggal dunia, wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin bithalathina so'an. Nabi meninggal, baju besinya tergadai di tangan Yahudi. Itu menunjukkan boleh berjual beli dengan non-muslim. Dalilnya jelas. Bagaimana anak menasehati orang tua yang melakukan dosa besar? Ini terbalik-balik udah dunia ini. Orang tua pula yang berbuat dosa. Dulu kita tahu kenakalan remaja, rupanya di sini terjadi kenakalan orang tua. Anak-anak muda yang kalian sudah hijrah, sudah tobat, jangan kalian menceramahi bapak ibu kalian. Jangan pulang dari sini panggil papa, sini, mama, sini duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan cara yang santun. Ayah, ayah, ini ada ceramah dari Ustaz. Ustaz apa namanya? Ustaz Soman. Apa kata dia? Ini kata dia, ya. Coba dengar ceramahnya. La taqrabu zina. Jangan berzina. Kok dia tahu saya berzina? Jadi jangan pakai lidahmu, tapi pakai lidah orang lah, orang lain. Dakwah Plus 62. Saya mau tanya, apa hukumnya perempuan pergi tanpa mahram? Kata Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676 dari kalangan mazhab Syafi'i, katanya perempuan yang pergi haji tanpa mahram sah dengan syarat perjalanannya aman, di situ ada perempuan-perempuan yang banyak yang amanah dan terpelihara, terjaga dari fitnah. Maka ibu-ibu yang pergi haji berangkat ramai, satu kloter, ada ketua kloter, ada security, ada pengaman, ada bidan, ada ramai, sah, jangan ragu. Bolehkah menunaikan haji tapi suami belum mau diajak? Katanya harus suami dulu yang haji, tapi dia mengizinkan kita. Kenapa bapak ini tak mau pergi haji? Man lahu zat, siapa yang punya bekal, falam yahuj, tapi tak mau pergi haji, mata mita tan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Abang kenapa tak mau, Pak? Aku tak mau jawab sama Ustaz Somad yang mau, katanya. Kenapa bapak tak mau? Tak hafal saya doa putaran satu, putaran dua, Pak. Pak, haji itu tak ada rukun qaulinya. Mulut bapak diam saja, sah. Bapak ambil selasih ban, diam saja, sah. Karena haji tak ada rukun qauli. Yang penting niat. Labbaikallahumma hajja, sah. Tawaf diam, sa'i diam, wukuf diam, nonton jumrah diam, tahallul diam, sah. Haji apa namanya? Haji diam. Siapa nama jubah bersoban-soban panjang? Haji sama-sama dah yang pertama. Haji apa? Haji diam. Pak Ustaz, apa yang harus dilakukan ketika sedang sholat? Kita tak tahu sudah rakaat berapa. Agak-agaklah hitung. Hitung berapa? Tiga apa empat? Sholat zuhur, maka yakinkan tiga. Karena kalau kau yakin empat, ternyata tiga kurang. Tapi kalau kau yakinkan tiga, bertambah satu, masih tetap sah. Nanti di akhirnya kau sujud sahwi sebelum salam. Allahu Akbar, subhanallah yang namu wa lesu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak mengantuk, tak nam, tak tidur dan tak lupa. Allahu Akbar, duduk antara rasul. Sujud lagi, sujud sahwi itu dua kali. Subhanallah yang namu wa lesu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Pak Ustaz tentang orang kafir yang bermain film berakting menjadi Islam? Penipuan, pembohongan, hoax, sehingga orang menyangka, akhirnya orang suka, akhirnya orang cinta. Kelak Nabi Isa akan diturunkan ke bumi oleh Allah membunuh Dajjal. Hadisnya sahih.
Nanti Nabi Isa turun di sudut kota Damaskus, Suria. Ada masjid menara warna putih tinggi. Dajjal memiliki pasukan setan. Apakah Nabi Isa memiliki pasukan kelak kalau kita masih hidup ketika Nabi Isa membunuh Dajjal? Apa saja syaratnya? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman istiqomah, itulah pasukan Nabi Isa alaihissalam. Dakwah plus 62. Apakah termasuk ghibah jika kita membicarakan aib seorang pemimpin dengan maksud menghentikan kemungkaran yang dilakukannya? Fir'aun adalah penguasa yang zalim. Lalu kemudian datang jamaah, Ustaz, Ustaz jangan menghibah Fir'aun, Ustaz. Nanti amal Ustaz pindah ke Fir'aun. Qarun, orang kaya yang bakhil. Ustaz jangan cerita Qarun, Pak Ustaz. Qarun itu nanti amal Ustaz pindah karena Ustaz menghibah Qarun. Tiga boleh, tiga tidak termasuk ghibah. Yang pertama, menjadi saksi di pengadilan. Saya hakim bertanya ke saksi, hai saksi, betul kamu tengok dia berzina? Saya takut jawab Pak Hakim, nanti ghibah. Datang hakim itu diambilnya martil, pukulkannya ke kepala. Oh bodoh. Saksi di pengadilan boleh. Yang kedua, bertanya hukum ke ustaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau bertanya tentang ulah lakiku Pak Ustaz. Apa ulah laki ibu? Itulah Pak Ustaz, aku tak bisa cerita karena ini takut ghibah Pak Ustaz. Gimana aku mau jawab? Boleh kalau untuk bertanya. Yang ketiga, li ihqaqil haq wa ibtalil batil. Untuk menunjukkan yang hak itu adalah hak dan untuk menunjukkan yang batil itu adalah batil. Tapi kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan fitnah, mesti ada bukti. Kalau tidak bisa dituntut, penyebaran pencemaran nama baik, penyebaran isu. Jangan sebar isu, jangan sebar hoax. Apalagi mau dekat-dekat pilkada, jangan termakan isu, tetaplah makan. Saya mau tanya tentang fikih sholat. Apakah boleh waktu sholat zuhur dan asar baca iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina qatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Salat maghrib dan salat isya, salat subuh, iftitahnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Ini berarti waktu SD-nya NU, SMP-nya Muhammadiyah. Karena NU pakai Allahu akbar kabira, Perti Allahu akbar kabira, Al-Wasliyah Allahu akbar kabira, Muhammadiyah pakai Allahumma ba'id. Allahu akbar kabira dan Allahumma ba'id, hadisnya sama-sama sahih. Dan ada 7 lagi doa iftitah. Ketujuh-tujuhnya boleh dibaca subuh, zuhur, asar, maghrib, qabliyah, ba'diyah, jumat, tahajud, witir. Jadi tidak ada aturan iftitahnya mesti ini, mesti ini. Di mana bisa kami dapat doa iftitah yang banyak ini? Sudah ditulis dalam buku 99 tanya jawab sholat. Siapa yang menulis bukunya? Abdul Somad. Cari. Demikian juga waktu sujud. Waktu sujud saya baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli waktu malam. Lalu kemudian subhanarabbiyal a'la wa bihamdi waktu siang. Maka doa bacaan sujud, doa bacaan ruku, doa bacaan iftitah, doa tasyahud, banyak versi, semuanya boleh diamalkan tanpa ada bacaan tertentu pada waktu tertentu. Hanya saja yang biasa mengikut kitab-kitab mazhab Syafi'i, iftitahnya Allahu Akbar Kabira, rukuknya Subhana Rabbiyal Azim, sujudnya Subhana Rabbiyal A'la, duduk antara sujud Rabbi fili warhamni wajibunni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni, tasyahudnya at-tahiyyatul mubarakatuh salawatul tayyibatulillah. Bukan berarti bacaan yang lain tidak boleh. Jadi boleh dibaca doa-doa itu, maka itu semuanya baik berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas?
Kalau Tuhan membeli kipas di tempat kawan. Kalau ada yang bilang ceramah ini tak jelas, berarti dia belum makan. Udah makan? Patutlah tak jelas. Kabarnya habis sholat Jumat ini akan ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Dakwah Plus 62. Saya sudah berpisah dengan suami saya 2 tahun lebih. Dia pergi tanpa kabar. Terus dia pergi tanpa kabar. Sesudah itu dia balik lagi. Sesudah 2 tahun tak ada kabar tadi, balik dan datang lagi. Apakah dia masih sah suami saya? Masih? Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan tidak. Ihtilaf nampaknya ulama mazhab ini. Selama si suami tidak menjatuhkan talak, maka itu masih istrinya. Setuju? Ada yang lain? Ada satu lagi. Selama istri tak menggugat ke pengadilan. Itu yang Bapak maksud nafkah tadi. Karena si suami sudah diikat dengan syarat talik. Kalau suami saya tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 6 bulan lamanya, lalu istri melapor ke pengadilan agama, tapi selama 2 tak terwujud, istri tak ada melapor ke pengadilan, suami tak ada menjatuhkan talak, maka statusnya tetap istri. Jelas? 2 yang menyebabkan putus. Suami menjatuhkan atau istrinya menggugat ke pengadilan. Dijatuhkan hakim, putus. Balik lagi apa? Kalau ada begitu, balik lagi si laki-laki tadi sudah 2 tahun. Kau tunjukkan suami kau yang baru, yang lebih ganteng, yang lebih hebat. Abang, ini dia bang. Kenapa kau pergi tinggalkan dia kemarin? Lazimnya setelah iqomat, imam kan segera mimpin sholat berjamaah. Namun ada juga yang tak langsung, tapi imam menyampaikan pemberitahuan-pemberitahuan singkat lebih dahulu, pemberitahuan ada undangan warga, ada gotong royong dan lain sebagainya. Setelah pemberitahuan itu disampaikan, barulah sholat dimulai. 2 ini masalah. Yang pertama, apa hukum dari iqomat ke sholat lama? Sholatnya sholat apa? Kalau sholat maghrib dalam mazhab Syafi'i pendek, asal hilang syafak ahmar yang merah-merah di barat itu, habis waktu maghrib. Mazhab Syafi'i pendek. Tapi kalau mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, waktu maghrib itu panjang, sampai masuk waktu isya. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i, maka saya langsung sholat maghrib. Kalau sholat isya, makanya di sebagian masjid habis azan, azan tujuannya untuk ngasih tahu orang bahwa waktu isya sudah masuk. Habis itu orang pengajian. Isya boleh sampai. Laula an asyqa ala ummati, kalau tak memberatkan bagi umatku, la amartum bi ta'khiril isya. Kusuruh mereka menunda isya. Aslinya waktu isya itu langsung tengah malam supaya langsung orang tahajud. Tapi karena Allah Maha kasih Maha sayang, nah jadi isya. Adapun sholat zuhur dengan sholat asar, memang ada mazhab namanya mazhab Hanafi, mereka pakai tabrid namanya. Tabrid diambil dari kata barid. Barid artinya dingin. Matahari panas terik menunggu dingin teduh. Makanya di masjid India di pasar Kuala Lumpur, ada masjid India, itu sholat zuhurnya dilaksanakan sejam setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk kita masjid, tak ada orang. Kapan ini? Masjid India. Masjid India ini mazhabnya mazhab Hanafi. Mereka pakai hadis tabrid, menunggu matahari teduh. Tapi jangan ini kalian pakai nanti untuk nunda-nunda sembahyang. Kok kenapa tak sembahyang? Ada itu satu mazhab. Kok kaji, kok belum sampai lagi ke situ. Kita ini mengaji bukan mencari pembenaran terhadap kesalahan kita menunda sholat. Kita yang sudah terbiasa menyegerakan sholat dalam mazhab Syafi'i, langsung. Ini tentang masalah bolehnya menunda sholat beberapa saat. Yang jadi masalah, di sela-sela itu diisi dengan urusan-urusan dunia. Sedangkan dalam hadis dikatakan, setelah berwudu menuju sholat, Nabi melarang tasbik.
Habis wudhu, Nabi melarang tasbik. Tasbik itu tasbik. Tasbik artinya menjalin jari jemari. Nabi melarang. Kenapa? Takut hati rusak. Karena kita sudah jaga. Kita sudah jaga hati kita. Hati kita sudah dijaga lurus, jangan lagi diurus. Hati udah lurus nih, udah lurus mau sholat, ingat Allah, ingat mati, ingat kiamat, udah fokus. Jamaah sekalian, supaya besok membawa cangkol-cangkol kita. Terbayanglah cangkol, terbayang. Cangkol ini tak apalah, merusak. Yang merusak ini iurannya nih. Bagi ibu-ibu bawalah nasi bungkus besok. Akhirnya terbayanglah lagi toco, terbayanglah merica, ketumbar, lauk apel. Allahu Akbar, besok nasi yang agak murah, nasi apel yang besok kumasak kan. Jadi kalau bisa antara azan iqomat ke azan itu jangan lagi ada urusan-urusan dunia. Adapun di Ar-Rahman dulu saya selalu, di Ar-Rahman dulu saya selalu setiap kultum dari azan ke iqomat itu kultum dulu di Ar-Rahman. Pembawa acaranya ada di sini. Berikut ini mari kita dengarkan kultum menjelang zuhur disampaikan oleh Dr. Abdul Somad. Setiap saya ceramah di Ar-Rahman itu pasti klarifikasi dulu. Saya belum dokter. Balik awak katakan, aku ini belum dokter, jangan sebut dokter Ustaz. Doa katanya, dokter. Sekarang udah dokter, tak pula pernah lagi. Rupanya doa-doa jamaah semua. Dakwah Plus 62. Saya seorang pelaku usaha bidang properti. Properti ini perumahan-perumahan, bukan jual perabot. Saya bekerja sama dengan salah satu bank syariah milik pemerintah, yang mana menurut penjelasan dari pihak bank, segala sistem yang mereka jalankan sudah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Akan tetapi pada draft akad saya masih menemukan ada pasal denda dalam akadnya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Denda dalam bank konvensional dipakai untuk gaji karyawan. Denda dalam bank syariah akan dikirimkan ke masalih ammah. Sama-sama denda, tapi penyalurannya beda. Ini akan diputar menjadi gaji karyawan, sedangkan yang di syariah itu akan disalurkan untuk masalih ammah. Masalih ammah itu artinya kepentingan umum. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, sekolah tahfiz, ke situ nanti mereka salurkan. Kenapa benda tetap ada denda? Karena manusia ini kalau tidak ada punishment, tak ada hukuman, tidak ada efek jera. Jelas? Itu sudah saya tanyakan ke orang yang kerja di bank syariah. Kenapa bank syariah tetap ada denda? Di situ letaknya. Untuk memberikan takzir namanya. Memberikan efek jera. Tapi bedanya kalau ini diputar balik untuk gaji karyawan dan sebagainya. Sedangkan ini untuk masalih ammah. Jadi masih tetap dibenarkan Pak. Tak usah Bapak ragu, tetap Bapak di bank syariah. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap budak-budak yang dilarang dalam masjid? Budak-budak terbagi dua. Pertama budak-budak yang mumayyiz. Yang kedua budak-budak yang sabi, belum sampai mumayyiz. Mumayyiz belum akil baligh, tapi boleh membezakan mana baik, mana buruk, mana makanan, mana kotoran. Yang di bawah ini sobi, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, itu sobi. Sobi ini tak boleh membezakan. Bila kita suruh dia diam, awal-awal dia kita katakan gini, diam. Nah, dia pula bagi tahu kita. Nah, ini tak boleh bawa ke masjid. Adapun yang sudah memayis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini dibawa ke masjid. Budak-budak kecil dibuatkan sofnya di belakang. Begitu dalam fatwa Syekh Atiyah Sakar dalam fatwa Al-Azhar. Lelaki khairus shufuf rijal, sebaik-baik sof lelaki di depan. Selepas itu budak kecil di belakang, baru perempuan. Kenapa budak kecil ini di belakang? Dua alasan. Yang pertama, dia menjadi hijab dinding antara perempuan dengan lelaki. Yang kedua, sebab banyak budak kecil ini yang wuduknya rosak. Sebab apa? Sebab dia belum berkhitan. Maka di ujung kulfah ada najis. Maka kalau dia diletakkan di saf, dia boleh memutus saf. Kenapa masa di Makkah tu banyak budak-budak kecil solat di samping ayahnya? Tak sama budak kecil di sana, budak kecil sini. Budak kecil sana 7 hari khitan. Tempat kita tak tahu di Malaysia. Tempat kami di Sumatera pun beza dengan di Jawa. Di Jawa budak kecil khitan. Kami di Sumatera budak kecil macam cuti sekolah umur 10 tahun baru khitan.
Itu pun banyak juga tak khitan. Yang lain khitan dia lari pula. Oleh sebab itu maka yang belum berkhitan itu ada najis di ujung, atau dia sudah berkhitan tapi wudhu dia tak sempurna. Oleh sebab itu budak-budak kecil dibawa ke masjid, kalau dia sudah boleh ditegah, boleh membezakan mumayyiz. Budak kecil ini dibagi tiga. Yang pertama sawi, belum boleh membezakan mana elok mana tak elok. Selepas itu mumayyiz, sudah boleh membezakan mana elok tak elok, tapi belum lagi akil balik. Selepas itu amrat, amrat pakai dal. Amrat maknanya baru saja masuk akil balik. Kalau kita larang budak-budak ini di masjid, kalau ada budak-budak kecil masih berlari-lari, masih menjerit-jerit, bersyukurlah. Maknanya masjid kita 20 tahun akan datang masih tetap ada orang yang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu sudah tak ada budak-budak lagi, yang ada tua-tua saja, alamat kapal akan tenggelam. Sekarang banyak di masjid ini isinya orang-orang yang sudah diintai-intai malaikat maut saja. Na'udzubillah. Alhamdulillah masjid kita semua hadir. Budak-budak kecil pun hadir, pemuda-pemuda belia pun hadir. InsyaAllah 20 tahun akan datang masjid ini tetap ramai solat berjamaah. Anak saya pernah ditampar oleh seorang nenek kerana yang sedang solat dia menjerit dan menangis. Oh, mungkin nenek ini darah tinggi. Maka akan datang, jangan letak dia dekat nenek-nenek. Itulah maka saya sebut tadi di belakang. Memang orang-orang tua ni kadang emosional dia tak lagi terkendali. Kadang dia akan menangis, kita menyanyi pun dia tersinggung. Apalagi menangis. Oleh sebab itu maka kita jaga. Ada setengah orang tua memang tak suka menengok budak kecil. Ini budak ni pergi balik. Kalau tak aku mati dia bersipak ke. Alhamdulillah. Jadi manusia ini kalau sudah 7 ke bawah, 71 ke atas, memang macam-macam akhlak, akal dia sudah dicabut oleh Allah. Mudah-mudahan yang kita inginkan. Makanya ada doa, ada doa supaya jangan sampai an yuradda ila ardhalil umuri. Jangan sampai aku disampaikan pada usia yang hina. Ada manusia ini usianya hina. Sebab apa usia hina? Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangkan kejadiannya. Sudah sampai pada umur itu berkurang kejadian. Kaki berkurang, mata berkurang, telinga berkurang, dan paling mengkhawatirkan adalah akal pun berkurang. Inilah termasuk, ini termasuk akal berkurang. Dia tanpa budak kecil itu sebenarnya umur dia dah hampir-hampir sama macam budak kecil itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari pada usia yang hina ini, insyaAllah. Dakwah Plus 62. Sudah 2 tahun saya nyuruh istri saya untuk sholat, tapi tak mau sholat. Berarti bapak udah 2 tahun tidur sama babi hutan. Saya bangunkan untuk tahajud tapi malah membentak-bentak. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Apa yang harus saya lakukan, Pak? Faizuhun, kasihlah dia nasihat, bawa dia ruqyah ke Al-Falah. Entah dimasuki nyiblorongnya dia. Entah dimasuki jembalang tanah. Faizuhun, kasih dia nasihat. Kasih nasihat. Mintakan doa dari buya-buya. Pergi ke Buya Alaidin, Mursyid Tarekat Naksabandiyah, biar dibaca-bacakannya air. Kalau bapak mau buka cabang boleh juga. Tapi mesti izin dia. Izin. Tak ada lain nasihat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu meluruskan perempuan. Diluruskan ini ibu. Tapi ini dari awal, tapi ini kan sudah terjadi. Kalau awal kalian yang masih lajang-lajang nih, carilah perempuan yang sholat. Kaya. Dari mana tahu? Cincinnya 4 biji. Kemana-mana, ha. Anting-anting dari hidung sampai ke telinga. Mengal gitu. Macam mana anak muda yang pakai dompet, anting dompet depan sampai ke kunci-kunci mobil, kunci motor. Jadi, kaya, cantik, anak pejabat, anak pegawai Pemprov. Mau tak? Tapi tak sembahyang. Sepenanggungan kalian sama bapak ini. Yang satu lagi tak apalah kaya kali. Anak orang sederhana aja. Lalu kemudian pula tak begitu cantik kali. Tapi sejuklah dipandang.
Asal ditengok macam-macam ada es batu di mata kita. Tujuh di pala mata. Kemudian dia sembahyang. Maka yang pertama kali kalian tanya sembahyang, sholat. Tapi ada kawan saya dulu, saya tanya dia. Ada perempuan cantik, tapi tak sembahyang. Yang satu ini jelek, tapi sembahyang. Kau pilih mana? Kata dia, aku pilih yang cantik tapi tak sembahyang mana? Kenapa gitu? Karena yang cantik ini bisa kurubah jadi sembahyang. Yang jelek ini tak bisa kurubah. Nah, jadi logikanya macam-macam. Betul juga. Kenyang tersinggung. Manusia ini kepalanya sama hitam, isinya macam-macam. Kebahagiaan hakiki untuk diri saya apabila saya gembira dapat memudahkan orang lain. Soalan saya, apakah nilai kebahagiaan ini akan menjadi tidak ikhlas sekiranya ada insan mengambil kesempatan di atas kebaikan kita? Kita beramal hanya disuruh sesuai kemampuan kita. Kata Imam Fudail bin Ayyad, tarkul amal li ajlin nas syirik. Tarkul amal li ajlin nas riya, wal amal li ajlin ajlihim syirik. Tak jadi beramal kerana takut dipuji orang, riya. Masuk masjid, masuk surau Al-Rahman, nak salat sunat tahiyatul masjid. Tengok kanan banyak kawan, tengok kiri banyak kawan. Ah, tak jadilah. Kenapa awak tak jadi tahiyatul masjid? Saya takut dipuji kawan, riya. Jadi bagaimana? Laksanakan saja. Usolli sunnatat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi dalam hati ada rasa aku lebih. Hilangkan. Yang tak boleh itu kita sengaja pesan ke kawan. Brother, aku nanti bila masuk tahiyatul masjid, tolong kau ambil gambar ya. Lepas tu kau masuklah dalam FB kau. Status. Aku nak tengok berapa like ni. Wal amal li ajlihim, beramal kerana orang lain, itu yang dilarang. Kita buat saja apa yang kita buat. Kerana kalau kita nak selamat dari kepentingan orang banyak, selamat dari cakap orang, kita tidak akan pernah beramal. Yakinlah itu. Pemuda-pemuda belia, orang yang baru taubat pergi ke masjid, dipuji orang. Oh, awak rajin sekarang ke masjid. Esok dia tak ke masjid lagi, takut dipuji orang. Ustaz Samad, saya tak ke masjid lagi. Sebab apa? Takut dipuji orang. Pergi ke masjid, langkahkan kaki, pergi berinfak, senangkan orang lain, mudahkan urusan orang lain. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membahagiakan orang lain, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dakwah Plus 62. Berapa boleh kita mengambil keuntungan dari perniagaan dagang? Berapa persen? Kata Syekh Atiyah Soqar dalam Fatwa Al-Azhar, tidak ada batasan. Saya pergi ke Jogja. Sampai di Jogja, saya belilah keris di tempat kerajinan perak. Beli keris. Mas, pripun kabare apik? Iki piro ya, Mas? 3000. Keris-keris kecil rupanya 3000 perak. Siji loro 3000. Sampai ke Pekanbaru, saya jual keris itu 300.000. Boleh apa tak boleh? Boleh. Kalian jawab. Tak salah. Yang salah itu apa? Ketika saya ada unsur tipu, saya bilang sama orang Pekanbaru, ini keris ini aku beli di Jogja, titisan Nyi Roro Kidul. Kalau digantungkan di pintu, berdatanganlah tuyul-tuyul membawakan setoran duit karena takut sama Nyi Roro Kidul. Baru bohong. Tapi katanya Pak Ustaz tidak boleh menaikkan harga lebih dari 100% dari modal. Itu siasah syariah. Jadi kalau saya sebagai kepala daerah, untuk supaya tidak terjadi kecurangan di Pasar Dupa, Pasar Pagi Arengka, dan pasar-pasar Pekanbaru, Pasar Sahil, saya mesti menjaga. Masih ingat dulu siaran RRI malam, harga cabai keriting. Masih ingat? Itu untuk menjaga kestabilan harga. Dulu kita ketawa dulu, apalah gunanya ini harga cabai keriting. Sekarang baru sadar, permainan harga dirusak oleh rentenir, oleh lintah darat. Siapa yang memegang harga? Dulu harga dipegang negara. Sekarang harga seenaknya saja di pasar. Jadi itu siasat syariah. Negara, kepala daerah, sultan, raja, untuk menjaga kestabilan harga, dia buatkan aturan. Adapun aturan aslinya,
harga innamal bai'u antaradin, jual beli itu sama-sama ridho. Ridho yang menjual barangnya, ridho yang membeli. Batu, kalau emas ya lagi standar, batu, batu cincin, batu cincin kadang harganya tak masuk akal. Betul? Yang bilang betul berarti paham batu. Bagaimana cara amalan untuk kita terus istiqomah dalam melaksanakan kebaikan dalam kehidupan? Pertama, berjamaah. Jangan pernah selepas bertobat sendiri. Mesti ada community. Ada community bikers, Islamic bikers. Ada community, macam-macam community. Ada di Riau, di tempat saya bagi tazkirah, macam-macam community. Mereka ajak saya, Ustaz Somad, kita pergi ke sana naik ke motorcycle. Okey, saya ikut. Sebab nak ikut community mereka supaya mereka dekat lagi kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Buat community. Yang kedua, selalulah melihat orang mati. Sebab dengan melihat orang mati itu kita ingat mati insyaAllah. Man syahidal janazata hatta tusalla alaiha. Siapa yang menengok jenazah hingga disolatkan, lahu qirat, dapat pahala satu qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfan. Siapa yang ikut menengok jenazah hingga masuk ke liang lahat, lahu qiratan, dapat dua qirat. Apa dua qirat tu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti dua bukit Uhud. Masuk ke liang lahat, sambut jenazah, letakkan ke bawah. Yang belum pernah buat, buat. Rasakan. Naik ke atas, orang tanya, macam mana rasanya? Susah nak diungkapkan dengan kata-kata. Meleleh air mata. Saya letakkan jenazah itu ke dalam, dianjurkan supaya hidung itu dibuka, kain penutup muka ditempelkan, hidung ditempelkan ke tanah. Cuba kita bayangkan kalau kitalah yang menjadi itu. Masuk ke dalam lubang, hidung ditempelkan ke tanah, lepas itu ditutup dengan kayu, habis itu ditimbun, mereka semua balik dan kita sendiri dalam. Cuba bayangkan. Apa yang boleh menolong kita? Jamaah MITI yang 1,000 orang ni, ada tak yang nak mengawani saya agak semalam? Semua dah menggeleng. Oleh sebab itu, maka sadarlah kita saat itu. Maka insyaAllah, selalu. Saya tiap-tiap bulan kalau ada kabar, Ustaz Abdul Somad, ini ada jamaah meninggal dunia, saya datang. Sebab ada nasihat. Orang tak bagi nasihat pada saya. Saya jumpa pada Habib, Habib bagi saya nasihat. Cukup tu dah. Doktor bagi saya nasihat, cukup sudah. Mana nasihat yang paling masuk ke telinga, ke hati? Nengok orang mati. Buka, tutup mukanya, cium. Sejuk, macam ais. Saya selalu. Tapi yang cium ni sesama lelaki. Jangan bini orang pula cium. Oleh sebab itu, maka selalu tengok orang mati. Wa kafa bil mauti wa azab. Yang ketiga, tengok saudara-saudara kita yang istimewa, yang kekurangan. Sampai saya ke masjid, maaf, beribu maaf. Rupanya tangan dia bekas kena api terbakar. Dia angkat tangan, dia berdoa lama. Saya di belakang. Saya tengok, ya Allah, aku yang sihat selama ini mengangkat tangan kejap je. Dia yang kau uji dengan begitu lama tangannya ke atas. Baru kita sedar. Banyak nasihat yang kita tengok tak tertulis di buku, bukan ada kertas, bukan ada dalam kitab, tapi kita tengok dengan mata kita sendiri. Banyak orang-orang yang kekurangan dari physically dia, tapi sesungguhnya batin dia jauh lebih sempurna daripada kita. Kita pula physically kita sempurna, tapi batin kita cacat. Na'uzubillah. Oleh sebab itu, tiga, jaga jamaah, tengok orang mati, tengok orang yang kekurangan, insyaAllah kita akan istiqamah. Dakwah Plus 62. My name is Zuhdi. I am student Ponpes Darul Khair. Ingin bertanya, apa hukum keutamaan dan manfaat membaca talqin mayat? Talqin itu ada dua. Talqin ketika hidup, talqin sesudah mati. Talqin ketika hidup, tak ada ikhtilaf. Orang yang mau sakratul maut, laqinu mautakum. Talqin kan orang yang mau meninggal dunia, ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Telinga sebelah kanan. Yang mentalkinkan satu orang saja. Jadi kalau anaknya 10, jangan 10-10-nya itu mentalkinkan. Pilih salah satu yang paling afdal, paling khusyuk, yang sekolah agama. Kau talkinkan.
ke telinga ayah sebelah kanan. La ilaha illallah. Nampaklah lidah ayah omak itu bergerak. Bibir tak bergerak lagi. Orang mau mati itu berat, bibirnya tak bergerak. Dan hebatnya, kalimat yang keluar itu tak perlu bibir bergerak. La ilaha. Bibir tak bergerak. Kalau nyebut nama saya bergerak, Abdul Somad. Tapi untuk talqin ini tak bergerak. La ilaha illallah. Kalau dia sudah menyebut la ilaha illallah sekali, diam, jangan ganggu. Yang mau baca Quran mau yang lain. Saya menghadiri orang sakaratul maut di ruang ICU Rumah Sakit Arifin Ahmad. Tiba-tiba mau menangis satu orang. Oh ya. Shhh. Keluar, keluar, keluar. Yang mau menangis-nangis keluar. Jangan ganggu dia. Dia sedang berat. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ini talqin sebelum mati. Tapi yang ditalkinkan ini yang memang sakit, yang mau mati. Adapun demam-demam puyuh, jangan. Kadang ibu nih, bapak tuh baru bersin 3 kali. Ah, sih. La ilaha. Bagi-bagi lah bang harta warisan tuh. Kita tengok abang 2 Jumat lagi gul nih bang. Talkin yang kedua, talkin sudah dikebumikan. Sesudah dikebumikan, maka pada bagian kepala si anak tadi membacakan talqin. Ada talqin bahasa Melayu, ada talqin bahasa Arab. Saya anjurkan baca talqin bahasa Melayu terjemah supaya yang hadir di situ paham. Wahai mayat fulan binti fulan, yang dibaca nama emaknya, fulan bin fulanah nama emaknya. Kalau datang malaikat datang bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, katakan Allah. Siapa nabimu, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu, katakan Al-Qur'an. Mati itu benar, azab kubur itu benar, al-mautu haq wa azabul haq wan naru haq wal jannatu haq. Di Pekanbaru masih ada baca talqin lagi? Saya ulang sekali lagi. Orang Pekanbaru masih ada baca talqin mayat sudah mati? Masih? Yang masih lanjutkan. Dulu di Pekanbaru, di Masjid An-Nur ada orang melapor anaknya ini ikut pengajian, pengajian yang melarang talqin. Jadi waktu omaknya meninggal, si abang ini mengamuk, siapa yang mentalkinkan emak kita, aku pancung kepalanya. Saya buatlah pembahasan talqin itu dalam buku 37 masalah populer. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi. Status hadisnya dalam Talkhis Al-Habir ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab gini ini. Kata Imam Ibnu Hajar, hadisnya hadisun hasan. Setelah disebutkan riwayat dan membaca talqin itu mustahab, dianjurkan. Nasihat bagi yang hidup dan doa bagi yang meninggal. Almarhumah mak saya meninggal dulu pun saya sendiri yang membacakan talqin. Sudah dikubur. Idza sawaitumu turab, kalau sudah kamu kubur, kamu ratakan kuburannya, kamu timbun dengan tanah, jangan kamu pergi macam mengubur kucing. Tetap kamu doakan. Kalau tak mau baca talqin tetap doa. Tapi yang afdal baca talqin dan baca doa. Jelas? Insyaallah jelas. Tak ada ceramah saya tak jelas. Yang tak jelas ini tak bupanya paket aja. Dakwah plus 62. Apa hukum bersalaman di antara sesama bukan mahram? Adakah pandangan ulama yang membolehkan bersalaman di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram? Saya sampai setakat ini bila ada yang nak bersalaman saya selalu angkat tangan. Kenapa? Dalam hadis dikatakan li ayyuta'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan ke kepala kamu paku dari api neraka, khairun, lebih baik. Min antamusa yada mera'atin la tahilulahu, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Nabi Muhammad SAW pun tak memegang tangan perempuan yang tak mahram. Masa bayat dia angkat tangan saja. Dia tidak bermusafahah bersalaman. Tapi kami tengok Syekh Yusuf Qardawi bersalaman dengan perempuan. Syekh Ali Jum'ah bersalaman dengan perempuan. Dia ambil pendapat yang membolehkan bila tak ada nafsu. Saya ada nafsu lagi. Mereka ini ulama-ulama besar. Saya tak salahkan mereka. Mereka ulama, mereka guru-guru kami. Baca kitab fatwa mereka, kami amalkan. 30 fatwa seputar Ramadan, itu saya ambil fatwa Syekh Atiyah Saqar, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusuf Qardawi. Takkan saya salahkan Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusuf Qardawi. Mereka ulama-ulama. Tapi saya pribadi, pakai pada itu saya tak salam. Maka selama ini bila ada jamaah salam, saya kata. Ada juga setengah orang bila nak salamin dan dah tua, nenek-nenek, dia kata haram.
Bila anak gadis, tak apa. Ha, ini jangan. Oleh sebab itu, maka kita jaga diri kita. Kita jaga sebab syaitan akan masuk. Bolehkah jika melakukan jual beli online? Hebat uang simpang kelayang. Tak main-main langsung-langsung lagi. Pakai online. Dulu masuk ambo ketek. Siapa di antara bapak yang masih ingat dari rumah ke warung ingat gulo setengah kilo, 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 gulo setengah kilo. Masih ingat? Anak ni ingat berarti lah tua. Anak zaman kini tidak ada. Ambo dulu gitu, gulo setengah kilo, gulo setengah kilo. Sampai di situ diajak dek uang kau bercito. Sampai datang omak ambo. Datang omak dari rumah menjawab, oh, ambo memang dari dulu bercito. Dari ketek dia bercito. Jual beli langsung pembeli penjual. Sedangkan jual beli online iko uangnya ndak ada. Dengan syarat dan ketentuan berlaku hukumnya boleh. Namanya e-commerce. E-elektronik. Commerce komersial. Jual beli melalui alat elektronik. Syaratnya tiga. Pertama, tidak ada risk tipu. Tidak ada tipu. Jangan sampai belilah tas kulit buaya. Di iklannya kulit buaya. Sesudah diboli, dikirim, rupanya kulit tupai. Tidak ada tipu. Nang kedua, tidak ada gharar, gambling, tidak pasti. Kirim uang Anda ke nomor berikut ini, akan kami kirim secepatnya. Kapan dikirim, Pak? Secepatnya. Lah 6 bulan. Gharar, tidak pasti. Nang ketiga, tidak boleh ada namanya zulm, aniaya, sobek, rusak. Tapi kalau cukup syarat dan ketentuan berlaku, maka e-commerce jual beli online itu sah. Dapatkan tas di kota Anda. Tanggal dikirim tanggal sekian, pembayaran sekian. Kalau tidak sesuai, silakan datang ke Air Molek Jalan Jenderal Sudirman di balik Rumah Sakit Ibnu Sina, boleh komplain. Kalau begitu maka hukum jual beli itu sah. Makanya tengok dulu websitenya. Enter. Oke. Tapi kalau tipu-tipu tak boleh, haram. Yang menipu dengan cara jual beli online, kalian makan haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau tak cukup syarat dan rukun, jangan sampai menjadi batil. Na'udzubillah. Dakwah Plus 62. Kepelbagaian mazhab itu merupakan rahmat Allah. Bagaimana kita perlu meraihkan perbezaan fahaman tersebut? Saya dah jelaskan tadi. Bila imam membaca Fatihah, maka menurut mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca karena imam sudah baca. Dalam mazhab Maliki, makmum tak perlu baca kalau imam baca jahar. Dalam mazhab Syafi'i, makmum tetap baca walaupun imam dah baca. Sebab mazhab Syafi'i berpegang pada hadis, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tak sah sembahyang bagi sesiapa yang tak baca Fatihah. Saya sampaikan tiga mazhab, tapi saya akhir saya jelaskan. Dalam perkara ini saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz sampaikan tiga-tiga tadi? Kenapa Ustaz sampaikan tiga? Kenapa Ustaz tak sampaikan satu saja? Saya nak jelaskan, bila nanti tuan puan sembahyang di Masjid India, kebetulan yang bagi tazkirah itu ada ulama dari India, diterjemahkan translate pakai bahasa Melayu, nanti dia jelaskan. Apa kata ulama yang dari India itu bagi tazkirah? Kaya hal hati kaya coach coba buat. Ya bagai dia sampaikan. Kata dia, bila kita sembahyang kita tak perlu lagi baca Fatihah sebab imam dah baca Fatihah. Nanti jamaah ni confused. Sebab selama ini dia tahu bahawa makmum ni mesti baca Fatihah. Kenapa ulama dari India ni kata tak perlu baca Fatihah? Tapi bila saya dah jelaskan di sini, mereka tidak akan saling menyalahkan. Oh, patutlah dia cakap tak perlu baca Fatihah sebab dia dari India dan India itu majoritinya adalah mazhab Hanafi. Apa maknanya? Dari maghrib ke isya 45 menit kaji fikah 4 mazhab. Yang kita amalkan tetap Syafi'i.
Apa guna yang tiga ini? Supaya kita menghormati perbezaan kepelbagaian mazhab fiqah. Saya alhamdulillah di Maghribi 2 tahun. Mereka mazhabnya Maliki. Di Kaherah pula masa tahun 1 belajar fiqah kepada Syekh Najjar, Syekh Fatah Najjar. Mazhab dia Hanafi. Di kitab itu dia tulis, lelaki perempuan yang bersentuh kulit tak batal wudhu. Masa itu saya orangnya keras sikit. Buku itu masih ada di rumah. Saya tulis di situ, saya tak bersetuju. Dia cakap, lelaki dengan perempuan bila bersentuh kulit, la yubut, lamsur rajul lil mar'ah, la yubutilul wudhu. Saya tulis kecil di situ, la wafik, saya tak setuju. Masa turun natijah, memanglah gagal. Tak lulus. Ulang balik tahun depan. Tahun depan jumpa dengan Syekh Dr. Rajai. Dia tulis, lelaki dengan perempuan bila bersentuh kulit, batal. Inilah guru saya, kata saya. Tapi manakala kami tengok, antara Syekh Rajai dengan Syekh Najjar, bila berjumpa, dia salam, dia peluk. Kenapa mereka berkawan? Rupanya ini hanyalah perbezaan pada masalah fiqh saja. Ini kekayaan umat Islam. Kita mesti saling hormat menghormati. Tapi dalam pengamalan, saya tetap mengamalkan mazhab Syafi'i. Dakwah plus 62. Bagaimana cara sujud yang benar, tapak tangan dulu apa lutut dulu? Geser kapo sikit Pak, mohon maaf, beribu maaf. Ke sana, sikit aja sana. Lah, ikon tak sujud kok. Mana dulu tun? Lutut dulu apa tangan dulu? Sujud. Allahu Akbar. Mana dulu? Lutut dulu. Jumhur mayoritas ulama, lutut dulu turun baru tapak tangan. Adapun yang menyabui tapak tangan dulu, Allahu Akbar. Hadisnya maklub. Maklub itu terbalik. Maklub artinya terbalik. Yang kuat hadisnya lutut dulu. Sedangkan yang tapak tangan dulu akal pendapat minoritas. Masalah iko sudah ambo tulis dalam buku 99 tanya jawab solat, dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda. Yang mendulukan lutut baru tangan sah, yang mendulukan tangan baru lutut sah, asal jangan koneng dulu. Itu ndak ado. Lah, boleh. Apa hukum laki-laki sesudah sembahyang Jumat di masjid inyo balik ke rumah menjadi imam pulo bagi istrinya di rumah? So sweet. Pria idaman, primus, pria muka soleh. Bolehkah orang sholat 2 kali? Boleh. Sholat nan pertama menggugurkan kewajiban, sholat nan kedua mencari fadilah. Mana dalilnya? Nabi sholat di masjid sama sahabat. Di antara sahabatnya iko Mu'az bin Jabal. Setelah selesai sholat, Nabi pulang ke rumah. Sahabat duduk di masjid. Datang orang lain ingin sholat. Dan sahabat Nabi yang ikut dengan Nabi tadi sholat sekali lagi jadi imam. Itulah dalil boleh sholat 2 kali. Nah, jadi bapak yang udah sholat Jumat tadi, gugur Jumatnya. Baliknya ke rumah jadi imam sholat zuhur dengan istrinya. Mencari fadilah. Fadilah itu keutamaan. Boleh.
dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah plus 62. Jika imam tak menyadari solatnya batal atas sebab-sebab tertentu, bagaimana status solat makmum yang mengikutnya sehingga salam? Adakah makmum masih dapat fadilat pahala? Kita sembahyang. Manakala imam sujud, Allahu Akbar, nampak di tumit imam. Apa itu? Cat. Orang Kuala Lumpur sebut cat juga. Pen. Itu kalau ada di tumit atau di kulit, itu air wuduk tak masuk. Air wuduk bila tak masuk, wuduk batal. Kalau wuduk batal, solat batal. Maka kalau imam itu solat dia batal, makmum mufaraqah, memisahkan diri daripada imam. Selepas solat bagi tahu imam, "Tok imam, tu tumit awak. Oh, aku tak nampak tadi." Yalah, tumit mana nampak? Orang lain tengok. Oleh sebab itu wuduk tu mesti kita tengok semuanya. Itu yang zahir. Bagaimana kalau kita tak tahu? Nahnu nahkumu bizawahir. Rupanya imam tu, imam ni pula imam yang tak banyak belajar. Dia pula takut dan malu. Sebenarnya tengah sembahyang tadi dah keluar angin. Kita tak tahu. Dia tak bagi tahu. Maka kita tidak dihukum pada yang kita tak tahu. Takkan kita tanya tu, "Tuan Imam, apakah tadi semuanya sukses?" Mana kita tanya? Kita hanya hukumkan pada yang kita tahu saja. Yang kita tak tahu, Allah tak hukumkan pada kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa doa untuk lembutkan hati seorang lelaki yang kita sayangi? Salat sunat hajat. Usalli sunnatal hajat. Hajatnya apa? Dalam hati. Jangan cakapkan di situ. Usolli sunatal hajat, nak lembutkan hati si fulan. Sembayangnya di masjid pula. Dengar kawan sebelah, siapa kata dia? Dalam hati. Allahu Akbar. Selepas itu di sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah manakala dia bersujud. Di sujud terakhir itulah doa. Ya Allah, lembutkanlah hati si fulan. Ya muqallibal qulub. Bolehkah kita berdoa menyebut nama? Boleh. Ada hadis Nabi doa menyebut nama? Ada. Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Boleh. Nabi ada menyebut nama. Oleh sebab itu maka doa. Pertama, dengan solat hajat. Yang kedua, dengan membaca Yasin. Kata Imam Ibn Katsir, "La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah." Kalau dibacakan pada perkara yang susah, maka Allah mudahkan. Yasin. Dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Ada orang yang susah mati, dibacakan Yasin, cepat dia mati. Yassarahu Allah. Dimudahkan Allah SWT. Maka dibacakan dia. Selepas membaca surah Yasin itu, membaca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Yasin. Aku memohon kepada engkau dengan kemuliaan surat Yasin ini, tunaikanlah hajatku. Sebutkan apa hajat. Ada orang azan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Bagaimana menurut Ustaz? Nanti, Iko bulan Zulhijjah. Abih bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Bulan Muharram Masjid Simpang Kelayang bue menyambut satu Muharram. Sebelum hari satu Muharram, lomba azan. Setuju? Supaya jangan ada lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Siapa yang azan? Entah. Cuba tengok. Tengok rupanya flash disk. Sekarang baca Quran tak ada orang lagi. Flash disk, CD. Tapi kalau diadakan musabaqah azan, anak-anak ni azan. Ayya ala salat. Ibu pun bangga. Siapa tuh? Anak saya. Yang ngajar siapa? Gurunya.
suaminya pandai, laki yang bontah apa. Biarlah laki awak ndak pandai azan, awak perbaiki dari rahim ibu-ibu lahir anak-anak yang soleh-soleh insyaAllah. Solehah juga insyaAllah. Amin. Allahu Akbar, jangan lagi kasih azan. Mungkin nempel ban. Dakwah plus 62. Bolehkah Ustaz ceritakan sirah bermulanya sambutan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, di situ dia katakan ada seorang raja Muazzam Kukburi Nuruddin cahaya agama, Zainuddin perhiasan agama, dia memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengenalkan umat kepada Nabi, maka dia buatkan acara mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia potongkan 1000 kambing, dia bagikan 10.000 manisan, dia kumpulkan semua umat Nabi Muhammad, yang bukan umat Nabi Muhammad yang ikut serta pun boleh. Dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan sejarah Nabi, dibacakan solawat, dibacakan zikir, makan, kemudian berdoa bersama-sama. Jadi syaratnya mesti ada 5. Yang pertama ada baca Quran, yang kedua ada solawat, yang ketiga ada tazkirah, yang keempat ada doa, yang kelima ada makan. Nah, jadi malam ni kalau tak ada makan, cari sendiri, beli sendiri, belanja sendiri. Kalau ada kawan-kawan bagi semua, ini Ustaz Abdul Somad ini hanya bagi tazkirah, suruh orang saja, kami dah buat. Nah, jadi kami buat, kami sediakan 1000, datang kawan saya lagi bagi 500, ada lagi bagi 500, semuanya 2000, kami duduk bersama, yang 5 ini dibuat. Ada baca Quran, selepas itu ada baca selawat, selepas itu ada tazkirah maulid, selepas itu ada doa, selepas itu makan bersama. Yang tak sanggup buat di office, buat di rumah. Rumah-rumah buat semua untuk mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid bid'ah. Kalau maulid bid'ah, maka Salahuddin Al-Ayyubi ahli maulid, Salahuddin Al-Ayyubi yang ahli bid'ah inilah yang menyelamatkan Palestine dari Yahudi Israel. Kalau maulid itu bid'ah, maka Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel menjadi Istanbul adalah ahli maulid. Mereka ahli-ahli maulid inilah yang punya semangat yang luar biasa. Maka Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan lagi semangat di Mesir untuk melawan Israel ketika menjajah Palestine, dibangkitkan lagi dengan membacakan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guna maulid ini 2, keluar dan ke dalam. Ke dalam, umat yang lemah menengok orang ramai, bangkit semangatnya balik. Dan keluar untuk syiar. Jadi saudara-saudara kita yang belum satu akidah, menengok ramai, oh rupanya umat Nabi Muhammad kalau maulid Nabi ramai juga. Sembahyang subuh yang kurang ramai. Jangan sebab maulid tak sembahyang subuh, ini tak betul. Mudah-mudahan esok makin semangat lagi sembahyang subuh berjamaah insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah yang boleh disampaikan Abdul Somad. Sekarang sudah 9:30. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga keningau, Allah berikan pemimpin adil dan amanah, Allah berikan kita baldatun tayyibatun warabun ghafur, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita saleh dan salihah, dan kita semua istiqamah, dan pada akhirnya kita husnul khatimah, kita mati dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah plus 62. Apa hukumnya laki-laki tak melaksanakan sholat Jumat tapi menggantinya dengan sholat zuhur? Kok lain kok?
nan boleh mengganti sholat Jumat menjadi sholat zuhur itu nampak tamo orang musafir. Nang kedua orang sakit keras. Tidak bisa bergerak. Nya di rumah sakit. Kata dokter, bapak jangan gerak ya. Kalau gerak, mati. Itu bolehnya sembahyang zuhur. Sebab sembahyang Jumat tidak bisa surang. Sholat Jumat tidak bisa sendirian. Adapun yang sehat. Mantarakal Jum'ata salasa maratin. Siapa yang meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali berturut-turut. Tanpa ada halangan uzur syar'i. Meninggalkan sholat Jumat. Baba Allahu ala qalbih. Allah kunci hatinya. Sehingga tak masuk hidayah, tak masuk pengajian. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawah. Jangan tinggalkan sholat Jumat. Jika kita sudah bebas daripada sifat mazmumah, tercela, tak baik. Bagaimana caranya untuk mengekalkannya supaya tidak kena semula, supaya tak datang lagi dijajah oleh sifat mazmumah? Maka perlu istiqamah. Istiqamah itu stepnya ada 4. Yang pertama hijrah. Hijrah itu taubat. Hijrah daripada yang tak baik menjadi baik. Setelah taubat berjamaah. Jangan bersendirian. Masyadda syadda finnar. Siapa yang sendirian-sendirian masuk neraka. Alaikum bil jamaah. Di office berjamaah dengan yang baik-baik. Kata pepatah orang Melayu, burung akan hinggap di dahan yang sama kalau dia sama-sama. Burung kalau sama sifatnya, dia akan hinggap di tempat yang sama. Ikan pun begitu juga. Ikan akan berjalan dengan ikan yang sama. Ikan hiu tak akan mungkin bersama dengan ikan selat. Ikan hiu akan memakan ikan selat. Jadi bila sifatnya sama, maka kita akan selalu bersama. Carilah kawan yang satu hati, kita bersama di office, bersama berjiran tetangga, bersama dalam maulidur rasul, bersama dalam sembahyang, bersama di masjid. Jadi yang pertama, hijrah dulu. Selepas hijrah, berjamaah. Selepas berjamaah, istiqomah. Selepas istiqomah, husnul khatimah. Ini satu package 4 ini. Kenapa orang tidak husnul khatimah? Karena tidak istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tidak berjamaah? Karena tidak hijrah. Jadi hijrah dulu, selepas hijrah taubat, lalu kemudian berjamaah. Selepas berjamaah istiqomah, selepas istiqomah insyaallah kita semua husnul khatimah. Dakwah Plus 62. Ustaz, kalau ceramah gugup grogi enggak? As. Nampak tamu awak tanamkan dalam diri awak bahwa tanah yang awak pijak kok tanah punya Allah. Betul. Yang awak tanamkan dalam diri awak bahwa langit yang di atasku langit. Ambo asal nunjuk ke atasku. Koloso dia. Awak tanamkan dalam diri awak bahwa yang di atas itu adalah langit punya Allah Ta'ala. Betul. Awak tanamkan dalam diri awak bahwa yang ada di hadapan awak iko sodonyo adalah hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah, itu dulu dibangun. Yang kupijak tanah Allah, yang menaungi aku langit Allah, yang kuhadapi ini hamba Allah, yang kusampaikan ini kalam Allah, tolong kasih aku kekuatan ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ha, jadi itu yang ndak apa lu baca jampi-jampi kak kang telinga bosi mulut tersong kang gitu kunci-kunci Allah kunci Muhammad. Apa lu baca-baca itu? Nah, jadi adik-adik, nanti kalau anda KKN, kalau kuliah kok kan ada KKN semester 7. KKN di mana? Di simpang kelayang. Ha, ingat posan Ustaz Somad. Nang kupijak bumi Allah, nyan dia teh
langit Allah dan kuhadapi ku hamba Allah bagi ambo kekuatannya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teorinya. Waktu praktik as. Tapi yang ambo sabui tadi dalam hati awak yang disabui. Baik kalau sampai KKN tu ada bupati, ada camat, ada lurah, ada sabui pula. Yang kupijak bumi Allah, yang dia teh langit Allah. Aku apa-apa sado kau ambo Allah sado kau. Aku kau ambo Allah. Tentu bohongin Pak Kades. Dalam hati awak supaya jangan sampai awak grogi. Kalau tetap jo grogi, tarik nafas panjang. Tapi dia ombui kan balik. Jangan sampai engking digerogi tertahan. Ini kalau tahan keluar dari belakang. Gitu. Ambo di simpang kelayang ke indak rasa ceramah di kampung uang, rasa balik kampung awak aja. Aku ambo ceramah santai aja, rasa tak ada. Cuba kalau awak ceramah di tompek-tompek lain, awak serius aja buat kan. Angguk-angguk, entah apa dia angguk kan. Aduh kadang orang tu janda itu, macam serius aja. Iya, jadi gitu. Entah apa. Dakwah Plus 62. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.